Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, mengawali rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Curup ke-144, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menggelar pawai adat bertajuk Festival Budaya dan Bazar UMKM. Kegiatan diikuti seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan organisasi perangkat daerah. Pada perayaan hari ulang tahun Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong ke-144 tahun 2024, Pemkab Rejang Lebong mengagendakan sejumlah kegiatan. Rangkaian kegiatan diawali dengan pawai adat yang diikuti seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat. Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan HUT Kota Curup dipusatkan di lapangan Duit Tunggal. Nah, tentu harapan kita momen ini sangat langkah. Artinya sehubungan dengan ulang tahun Kota Curup 44, ya kita memberikan tontonan yang menjadi tuntunan untuk masyarakat. Sementara Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Hari Jadi Kota Curup ke-144. Diharapkan kemeriahan HUT Kota Curup dapat berjalan lancar hingga akhir kegiatan. Tentu atas nama pemerintah dan masyarakat Bengkulu, kita menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Kota Curup yang ke-144. Semoga daerah ini semakin aman, damai, sejahtera. Dari Rejang Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.